Apa itu zuhud? Zuhud itu, saudara, adamu ala qatil mali bil qalbi. Zuhud itu tidak naro duit dalam hati. Zuhud itu tidak naro jabatan dalam hati. Zuhud itu tidak naro dunia di dalam hati. Akan tetapi ditaruhnya di kantong. Sebab Allah sejak mencipta dunia ini tidak pernah pandang cinta, tapi pandangannya pandangan pengaturan, pandangan memanage, bukan pandangan cinta. Kata Nabi, amat sangat cinta harta, amat sangat cinta kedudukan, akan menumbuhkan benih kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif, fa'lam dhalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu yang demikian itu, wahai saudaraku, walzamit taubata, dan lazimkanlah olehmu akan bertaubat, kontinyukanlah olehmu bertaubat, wabghadid dunya, dan bencilah kamu pada dunia, taba'an lillahi ta'ala, karena mengikuti bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala lam yandur ilaiha mundu khalaqaha, maka sesungguhnya Allah ta'ala yaitu tidak memandang ridha kepada dunia sejak Allah menciptakan dunia. Li syiddati bughdihi laha, karena sangat bencinya Allah bagi dunia. Wa fil hadisi, dan diterangkan di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wasyaraf yunbitanin nifaq fil qalbi. Adapun amat sangat mencintai harta benda dan kepangkatan, yaitu dapat menumbuhkan akan benih kemunafikan di dalam kalbu. Kama yunbitul ma'ul baqla, sebagaimana menumbuhkan oleh air akan daun-daunan yang hijau, akan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang hijau. Waqad kana Abu Abdillah Sufyanus Sauri rahimahullahu ta'ala yaqul, sungguh adalah Imam Abu Abdillah Sufyan Sauri rahimahullahu ta'ala berkata, law anna abdan abadallaha ta'ala bi jami'il ma'murat, andai sekiranya bahwa ada seorang hamba Allah yaitu beribadah ia kepada Allah dengan seluruh yang diperintahkan, illa annahu yuhibbud dunya, melainkan bahwa dia itu amat sangat mencintai dunia, illa nudiya alaihi yaumal qiyamah, melainkan akan diserukan atasnya pada hari kiamat, ala ru'usi ahlil jam'i, di atas kepala orang-orang yang ada di padang mahsyar, ala inna hadha fulan ibn fulan qad ahabba ma abghadal haq, ketahuilah sesungguhnya ini si Anu, anaknya si Anu, sungguh ia telah mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Fayakadu lahmu wajihi yaskutu minal khajal, maka hampir-hampir daging wajahnya yaitu jatuh daripada rasa malu. Wal muradu bid dunya ma zada alal hajati syar'iyah, adapun yang dimaksud dengan dunia yaitu apa yang lebih atas kebutuhan yang bangsa syara. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia,
sesudah kita diberikan pesan oleh Sidi Ibrahim Al-Matbuli untuk istiqamah di dalam taubat. Lalu apa langkah orang yang sudah istiqamah di dalam taubat? Orang yang sudah istiqamah di dalam taubat, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mau suluk menempuh jalan menuju kebahagiaan? Kata yai kita, walzamit taubata wabghadid dunya. Jadi zuhud adalah syarat pertama yang harus dilakukan oleh orang yang pengen bahagia sesudah bertaubat kepada Allah. Sesudah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar seperti uraian-uraian yang telah lalu, maka langkah berikutnya, kalau kita betul-betul pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita harus wabghadid dunia, benci dunia. Bahasa lainnya zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu, saudara, adamu ala qatil mali bil qalbi. Zuhud itu tidak naruh duit dalam hati. Zuhud itu tidak naruh jabatan dalam hati. Zuhud itu tidak naruh dunia di dalam hati. Akan tetapi ditaruhnya di kantong dunianya, tidak ditaruh di hati. Sebab hatinya sudah bersih dengan bertaubat. Yang bersemayam di hatinya adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesudah kita istiqomah dalam taubat, langkah berikutnya kita hendaknya benci dunia. Benci dunia itu bahasa lainnya zuhud. Zuhud itu bukan tidak punya apa-apa. Kalau enggak punya duit, enggak punya rumah, baju compang-camping, dekil, kumel, kucel, yang kaya begitu bukan zuhud, namanya sufi, sulit finansial. Namanya sufi, apaan? Iya, bahasa baratanya kismin. Apaan? Miskin ya. Bukan zuhud. Jadi zuhud itu memiliki segalanya, tapi segalanya bukan tujuan, tapi media. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya akhirat. Dunia tidak menjadi impian bagi orang yang pengen bahagia. Dia benci sama dunia. Imam Jumat, kalau ngimamin pada rakaat kedua membaca ayat surat Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, motormu, duitmu, rumahmu, jabatanmu, termasuk anak-anakmu, membuat engkau lalai jauh dari Allah. Siapa yang mengerjakan itu lebih asik dengan dunia dibanding Tuhan pemilik dunia, maka itulah orang-orang yang merugi. Langkah pertama, sesudah kita taubat, kalau pengen bahagia, miliki sifat zuhud. Apa tandanya zuhud itu, saudara? Tandanya zuhud itu tandanya tidak akan ngiri, tidak akan dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain.
Ada orang dia kebeli rumah, enggak meriah. Ada orang kebeli mobil Alphard baru, enggak stres. Malah dia turut bergembira. Orang zuhud itu tidak ngiri dengan apa yang dimiliki oleh orang. Kedua, orang yang zuhud itu tidak akan berharap terhadap yang dipunyai oleh orang. Dia berharapnya kepada Allah. Tidak gembira dengan harta yang bertambah. Duitnya nambah lagi, tadinya ada 100 juta jadi 200 juta girang. Enggak. Belum tentu ini bikin dekat sama Allah. Begitu dia. Orang zuhud. Dapat jabatan naik lagi. Enggak girang. Ini adalah amanah. Adil atau tidak saya ini. Begitulah. Dan juga tidak akan bersedih dengan apa yang telah lepas. Biasanya. Mau habis 20 Oktober, biasanya. Kalau orang zuhud. Orang zuhud. Orang. Kita jadi orang zuhud. Orang zuhud. Jangan kemana-mana. Zuhud. Orang mencela, dia tidak tumbang. Orang memuji, dia tidak terbang. Begitulah orang zuhud. Biasa di dunia mah. Sehingga orang yang zuhud itu, saudara, hidupnya bahagia. Yang dikejar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang zuhud. Dia tidak asik dengan dunia. Sebab dunia itu dhillun za'il, teduhan yang bakal hilang tidak lama. Kayak kita berada di bawah pohon karena panas, nongkrong, ngadem. Tapi bentar lagi juga matahari bakal bergeser ke barat. Kepanasan juga. Enggak lama. Bentar. Bentar. Jadi dunia itu bukan sesuatu yang wah. Malah dunia bikin orang dia ribut. Contoh, dunia bikin orang ribut. Dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam, waktu Nabi Isa menceritakan bahwa dunia itu adalah sumber malapetaka, bikin orang ribut. Kata Nabi Isa, bercerita ada tiga orang. Dia jalan ke gunung, menemukan harta karun. Ada harta karun. Pas kita orang dapat emas, dia bingung. Emas ini seperti, kalau dibawa turun bareng-bareng, siang ini ketahuan orang bisa dirampok. Tapi bagaimana ya, kita lapar. Begitulah tiga orang. Akhirnya musyawarahlah bertiga. Kita lapar. Kita enggak mungkin turun bareng-bareng. Jadi satu oranglah harus turun beli makanan. Kita nungguin barang kita berdua. Bagaimana? Siap. Maka kemudian suitlah orang tiga. Suruh turun satu beli makanan. Dia turun ke pasar. Dari gunung beli makanan. Setelah dia beli makanan, dia makan dulu, orang dia lapar. Lalu beli dua bungkus. Biasa begitu, dua bungkus dia beli. Di tengah jalan dia mikir, itu emas dipetik, kalau dibagi tiga kan gua dapat sepertiga. Kalau dibagi tiga dikit, tapi kalau buat gua doang kan banyakan. Yang enak mau beli racun tikus. Dia beli racun tikus, dimasukin bubuknya di apa, di nasi rames. Masukin, bawa, biar dia dapat seluruhnya seperti emas. Akhirnya dia jalan ke gunung. Orang dua ini ngobrol, ini emas kalau dibagi tiga sepertiga di kita, kalau kita berdua kan seorang separuh, separuh sama sepertiga, banyakan mana? Ya separuh. Iya juga ya. Jadi gimana? Kalau dia datang, getok aja palanya. Getok aja. Jadi lu ngumpet dulu.
gua duduk jagain, lu ngumpet. Ntar kalau dia ngobrol sama gua, lu pancung dari belakang. Biar kita bagi doa. Kata temennya, ide cemerlang. Begitu. Tuh begitu. Bener aja nih orang ini naik ke atas. Begitu. Dia tenteng tuh nasi 2 bungkus. Kok 2 bungkus doang? Gua udah makan di bawah. Lapar. Begitu. Begitu. Mana teman kita lagi ke belakang? Oh ya. Makan dulu dah. Ini nasinya. Lagi dia mau nunduk, dia langsung aja pancung ke belakang. Mati kali itu. Kata temennya yang berdoa, yes, mau 1/3 jadi kita bagi paroh. Sebelum kita bagi paroh, makan dulu kita. Makan. Pesta untuk bagi paroh. Makan. Masing-masing. Enak juga ini makanan. Begitu. Habis itu mati. Begitu. Dunia sumber malapetaka. Dunia. Kayak begitu. Seringkali orang yang ibadah, rajin ibadah, tergoyangkan dengan dunia. Ini dunia. Zaman dulu, Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin, kisah ini. Ada orang miskin, ibadahnya Masya Allah getol di masjid. Maghrib aja tengah 6 udah nongkrong. Udah luar biasa. Jarang-jarang yang kayak begitu tuh. Ini ibadahnya Masya Allah getol di masjid di zaman Nabi Isa AS. Tapi ternyata bocor berita di kampungnya ada satu pohon. Pohon semacam beringin. Orang pada nyembah tuh pohon gede. Gede banget tuh pohon. Selalu kalau habis nyembah-nyembah, sujud-sujud tuh orang, tangannya dipeluk pohon. Katanya kalau kepeluk kaya, kaya. Dipeluk pohon gede. Rame banget orang pada nyembah itu pohon. Pohon beringin. Luar biasa. Akhirnya dia dengar kalau di kampungnya ternyata ada orang yang menyimpang, menyembah pohon. Ini kurang ajar ini. Pohon ini disembah. Orang tidak terima kasihnya sama Allah. Baru menyembah Allah yang nyipta pohon. Nyembah pohon ini orang. Dasar animisme. Begitu kata dia. Dia jalan. Gitu. Diparanin. Tengah jalan ketemu dengan iblis. Menyerupai kakek-kakek. Begitu. Bajunya putih, jenggotan. Begitu. Lalu ditanya, mau kemana? Ini orang kampung ini menyimpang. Pohon disembah. Udah sih lu mau ibadah-ibadah aja. Lagi kalau ibadah gak ganggu ibadah lu juga. Ngapain? Tapi ini kemungkaran, gak benar. Kagak bisa. Lu jangan ganggu orang yang nyembah itu pohon. Lu ngajak berantem sama gua. Begitu kata si miskin tukang ibadah. Lu nantangin. Perang. Bulet itu. Si tukang ibadah itu. Sama iblis yang menyerupa kakek benar-benar tonjok-tonjokan udah beksi keluar ambet gitu gerak rasa keluar gerak rasa udah keluar aja itu jurus-jurusnya udah kayak apa itu KO juga itu setan amin itu tukang ibadah ampun 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 gitu lu nantangin gua sih begitu kan tadi lu mau apa begini 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 kata si kakek-kakek begini aja, lo jangan dah tebang tuh pohon, jangan. Lagi lo ibadah-ibadah aja, ini begini aja. Gimana kalau kita bikin MOU? Ada MOU juga. Apaan perjanjiannya? Begini, kalau lo kagak tebang tuh pohon, saban hari di bawah kasurmu, ada duit 2 juta sebenarnya yang benar kalau bohong boleh lu tebang dia mikir juga lumayan juga gua enggak punya 2 juta kan lumayan hari ini begitu dia mikir 2 juta lumayan kan
2 juta kali sebulan 60. Ini bisa beli kontrakan di Barata ini. Udah ngitung aja tuh kalau setahun. Udah mikir. Akhirnya gak jadi. Ya deh. Selamat. Deh. Gak jadi ditebang pohon. Dia pulang. Ibadah aja dia. Rajin ibadah. Tidur pagi. Bener. Di bawah kasurnya ada duit 2 juta. Iya. Kata dia enak juga nih. Gojek panas. Begitu. Ini enak. Kayak begini. Besok pagi. Begitu lagi. Di bawah kasurnya ada duit 2 juta. Hari ketiga kagak ada. Loh, enggak ada duit. Apa dia lupa ya? Apa dia ingkari? Begitu dia mikir. Kali dia lupa besok. Besok kagak ada. Cuman 2 kali 2. Hari ketiga dia keluar juga bawa golok. Mau tebang tuh pohon. Ketemu lagi sama kakak-kakak. Mau kemana? Saya mau tebang tuh pohon. Orang pada nyembah itu pohon, agak benar itu syirik. Begitu. Nggak usah, mau ngapain? Lu ngalang-ngalangin lagi? Mau berantem sama gua? Ayo, siapa takut? Dia berantem. Kalah. Kalah dia yang tukang ibadah. Ampe lehernya dia, ditekuk dia. Ampun, ampun. Udah nyerah, saya gak bakal tebang. Ampun. Lalu kamu jelaskan, kenapa sekarang ini kalah? Kenapa kemarin menang? Kemarin mah pengen nebang karena Allah. Lurus pengen nebang nih, karena orang mungkar nyembah pohon. Kalau sekarang nih mau nebang karena apa? Kenapa? 2 juta kagak ada di bawah kasur. Tuh, duit itu membuat orang jauh dari Allah. Kalau dia salah, maka langkah pertama orang yang pengen dekat dengan Allah, dunia jadikan jembatan, jangan tujuan. Mulailah dia menverifikasi mana keinginan, mana kebutuhan, mana kemampuan. Biar enggak stres hidupnya. Keinginan enggak ada habisnya manusia keinginan. Kebutuhan kita juga banyak. Tapi pilahlah mana prioritas, mana non-prioritas. Dari sana bakal cukup. Sebetulnya, kalau harta kita sebatas buat kebutuhan hidup, sudah cukup. Cuman berapa saja harta, kalau buat memenuhi gengsi dan gaya hidup, tidak bakalan cukup. Tidak bakalan cukup. Maka dunia, jangan ditaruh di hati. Benci dunia, benci itu sifat hati, bukan sifat tangan. Hatinya enggak tertarik sama dunia. Biasanya hanya sebatas alat untuk mencapai sebuah tujuan, dan tujuannya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang terkait dunia, ya dunia ukhdumi man khodamani. Dunia, kau kudu nurut sama orang yang nurut sama aku. Dunia itu saudara percis kayak orang kalau belum waktunya biar nongkrong di kloset 5 jam keluar enggak? Kenapa? Belum waktunya 10 jam? Enggak juga. Tapi kalau sudah waktunya kayak anak kita, ya ntar dulu nak, kamar mandi, keluar dulu di celana. Kenapa tuh? Udah waktunya. Jadi biasa aja. Begitu. Dunia tuh begitu, saudara. Gitu. Dunia itu begitu. Maka kita khidmat sama Allah. Jangan takutlah. Begitu. Makan. Nggak ada kita yang gak makan. Malu kita sama anjing. Anjing dikasih makan pagi, siang, malam 3 bulan. Nurut sama yang ngasih makan. Padahal 3 bulan doang. Karena mengerti terima kasih. Dan Allah sampai di malam ngasih makan sama kita bukan 3 bulan. Bertahun-tahun. Ada yang udah 50 tahun. Ada yang udah 60 tahun. Ada yang udah 70 tahun.
Ada yang 40, 30 nih yang ada di masjid. Bertahun-tahun Allah kasih makan sama kita. Kalau kita kagak nurut juga sama Allah, kaya-kayanya. Sama anjing masih tinggian. Anjing kayaknya. Untuk syukurnya sama yang ngasih makan. Maka dunia jangan dijadikan tujuan. Bakal jadi bahan keributan. Begitu. Ini yang paling penting buat kita. Dunia dijadikan alat dan jembatan untuk mencapai sebuah tujuan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab kita ini, kenapa kita harus membenci dunia, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti kekasih-kekasih Allah. Mengapa mengikuti Allah? Sebab Allah sejak mencipta dunia ini tidak pernah pandang cinta. Tidak. Sejak dunia dicipta, Allah enggak pernah cinta sama dunia. Tapi pandangannya pandangan pengaturan. Pandangan memanage. Bukan pandangan cinta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Az-Zuhud, dari Sayyidina Musa bin Yasar radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq khalqan abghada ilaihi minad dunya wa annahu mundu khalaqaha lam yandur ilaiha nadhara ridan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mencipta satu makhluk ciptaan yang Allah paling tidak sukai selain daripada dunia. Allah tak suka. Bahkan kata Nabi, sejak dunia dicipta, Allah tak pandang dunia dengan pandangan cinta. Sebab dunia adalah menjauhkan hamba dari Allah. Waktu lagi susah, dia pintar ngerayu Allah. Rumahnya masih reot, belum punya rumah di komplek, belum. Begitu. Rumahnya reot di kampung. Malam kuat tahajud, bisa sampai 10 rakaat tiap malam. Tapi satu malam baru 2 rakaat, bocor rumahnya, bocor. Dia bilang sama Allah sambil nangis tuh, ngambilin air, nadahin pakai bak, ya Rob, beri hambamu uang ya Rob, biar kebangun rumah, paling enggak kredit deh rumah di komplek karang tengah ke barata kayak gitu. Ya Rob, yang penting saya punya rumah ya Rob. Ini bocor ya Rob, bocor. Saya ini padahal udah janji mau 10 rakaat, apa daya harus nadain air. Jadi tadinya mau 10 juga 2 doang nih, gara-gara bocor. Ayo dong ya Rob, beri saya rumah ya Rob. Kalau rumahnya gedong mau ya Rob, mentereng, permanen, enggak bocor. Tahajud juga bukan sekedar 10, bisa 100 saya ya Rob. Itu biasa orang enggak punya kayak begitu. Pas Allah kasih rezeki ke beli rumah di komplek, ngorok mulu saban malam, ngorok mulu. Mana orangnya ngaji juga lagi malam ini di masjid. Memang ada? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada. Ini pintar banget ngerayu Allah. Susah. Ya Rob, beli dong hambamu uang buat beli motor. Enak kalau punya motor, mau ngaji juga kesana kemari itu enak. Kalau bonceng mulu, teman kagak berangkat ya, kagak ngaji. Kasihlah duit buat beli motor. Pas sudah dapat motor dari Allah, ngetrek kan jadi green leg. Tahu green leg enggak? Ya Allah. Aduh, ada aja. Itu dunia membuat jauh dengan Allah. Coba pikirin apa? Dunia membuat jauh dengan Allah. Dunia begitu, membuat jauh dengan Allah. Yang enggak. Perilakunya yang ada di otaknya duit. Yang ada di otaknya adalah hiburan. Yang sebetulnya senangnya sebentar, katanya doang.
Coba lihat orang jalan-jalan ke puncak. Apa yang dibawa pulang? Kagak ada. Foto doang. Gambar doang. Itu hotelnya gak dibawa pulang juga. Begitu tuh. Villanya gak dibawa pulang juga. Kagak ada. Yang bawa pulang. Kagak ada. Kelakuannya aja kayak orang miring. Dari mana ke orang miring? Dari ke puncak dibawa sweater. Ngapain lu di tasnya bawa sweater? Dingin di puncak. Dari zaman Kibenen. Puncak mau dingin dari tahun dal. Sebelum lu lahir, emang tuh puncak udah dingin. Lu kalau pengen panas, Tanjung Priuk, Marunda. Bener gak? Bener gak? Marunda. Emang puncak udah dingin. Nyari dingin. Ya udah gak usah bawa sweater. Mau ngapain? Begitu kan nyari dingin. Begitu. Abis begitu, ini payah hotel ini. Air panasnya gak ada. Loh, itu dingin. Aduh kelakuannya. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Begitu. Di puncak ngapain? Dia tidur. Loh. Merem. Kalau tidur merem di barat aja sama. Tidurnya merem-merem juga. Kira-kira yang tidur di hotel tuh merem apa melotot? Ya merem. Merem juga tidurnya. Gitu gak melotot. Habis itu dia pulang. Tak payah dong. Macet. Hotel menang katanya mewah doang. Bintang doang. Fasilitas kurang. Nyelak mulai jalanan. Tapi dia tidur juga sih malamnya. Hanya-hanya. Itu dunia kayak begitu. Dia dilamunin. Coba nih duitnya kalau disumbang buat muhajirin dah. Begitu. Paling gak buat nambahin AC. Lumayan ini. Tuh. Udah dipakai aja. Baru nyesel. Kenapa gak dari tadi? Hanya-hanya yang kayak begitu. Emang ada orangnya? Banyak. Yang mana orangnya? Tuh. Begitu saudara. Tuh dunia. Tuh dunia. Dunia. Sampai ada orang ikut liburan. Kanyer. Ya Allah. Dia kanyar tuh ke pantai cerita. Di jalanan naik bis dia ngomel mulu. Dipis sama temannya. Dia kata sekata-katanya dia bilang ampun banget ya. Najong banget najong. Ah, najong tuh apa ya? Udah kayaknya najis di atasnya kali ya. Pokoknya saya denger tuh. Najong banget. Baso menang mahal dong. Enak juga ora. Enak kagak tuh baso. 50 ribu lagi. Haha orang dagang baso dasar miring. Miring dia. Di mobil ngomel mulu. Sampai temennya yang denger dia nanya habis enggak? Habis sih lah habis dia ngomel kalau lu kagak enak jangan dimakan lah gua udah bayar begitu gua udah bayar kalau udah masuk perut jangan dikata udah terimanya tapi masalahnya mahal kagak enak begini kalau didengar sama pedagang bakso dia bisa jawab pak saya dagang bakso ini buat orang kaya yang pengen ngabisin duit. Kan pengen duitnya habis, maka saya mahalin. Ngapa lu kagak punya main ke pantai? Lu mainnya udah ke RP Teraya. Bener gak? Bener gak? Begitu. Masih ada tuh pasar malam tuh di Parung Jaya. Gitu. Pasar malam aja udah di situ. Bakso ada di situ. 2000 dapat dah. Begitu. Jangan dibikin susah, jangan hidup. Kita kudu dekat sama Allah. Kudu dekat. Begitu, kudu dekat. Jadi jangan dibikin stres dunia. Dulu kita punya jabatan itu dulu di kantor. Sekarang udah enggak punya jabatan, udah biasa aja. Jangan kayak sok kayak orang punya jabatan aja. Watak di kantor jangan dibawa di komplek. Begitu, akhirnya jadi ribut aja, udah di komplek kita warga-warga, nurut aja. Ini gue di kantornya, ini pimpinan, lu timbang RT doang, jangan begitu. Emang ada yang kayak begitu? Ya mana orangnya? Jabatan jangan dibawa ke rumah, jangan. Bawa kubur juga kagak, udah biasa aja. Begitu, jangan dibawa-bawa, jangan. Biasa aja. Jadi puyeng tuh dunia tuh kayak begitu dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tak pandang dunia sejak dicipta dengan pandangan cinta. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus, juga Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya, di mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hubbul mal wa syaraf
yunbitanin nifaqo fil qalbi kama yunbitul ma'ul baqala. Kata Nabi, amat sangat cinta harta, amat sangat cinta kedudukan akan menumbuhkan benih kemunafikan pada tanah jiwanya dia. Kalau kita amat mencintai harta, akhirnya harta dipoles, pagi-pagi bangun tidur aja mobil disiram, dielapin, masya Allah, sampai mengkilap buat ngaca bisa tuh mobil. Dirinya aja boros sholat subuh, mandi aja belum, mobil aja yang dilapin. Habis itu berangkat aja subuh kagak ketemu, mau ngapain? Hidup kayak begitu-begitu amat, nggak ingat sama Allah, ingat sama hartanya aja, hartanya mulu yang dilus-lus, lus-lus hartanya mulu, dikasih macam-macam, mau ngapain? Yang namanya mencintai harta benda akan menumbuhkan kemunafikan di dalam kalbu. Kalau sudah munafik, akhirnya yang diingat hiburan. Ke puncak nyampe, ke Bali nyampe, ke Eropa nyampe, kemana aja dia nyampe. Ke Mekah enggak nyampe-nyampe, sampai dia pensiun, belum juga haji, padahal duitnya banyak. Ada apa? Ada kemunafikan pada jiwanya. Amat sangat mencintai harta. Haji nanti aja, udah tua. Oh, udah tua, orang haji butuh tenaga. Mumpung seger bugar. Gua ngeri di sononya. Denger. Emang di sono penjara apa? Baitullah tempat kesyukuran. Enggak perlu takut. Kayak Allah jagoan dalam kandang, gua tunggu lo di Mekah. Kagak ada. Begitu, emang kayak begitu. Kalau menghukum waktu kita masih main di sini aja, main di Tegal Rotan. Main begitu tuh, di highlight. Dihukum di situ aja. Begitu, milenium. Begitu, mau menghukum, ngapain nunggu di Mekah? Dia gak ngerti. Ya, dunia. Begitu juga amat mencintai jabatan. Repot. Udah mau habis jabatan masih cawe-cawe. Itu begitu repot. Bisa jadi. Orang ribut mulu tuh sama wasit. Cuma nyurangin 4 menit doang. Wasit dari negara mana itu ya? Begitu tuh. 4 menit doang ribut dari Sabang sampai Merauke. 4 menit doang dicurangin. Dia dicurangin 10 tahun. Biasa aja. Enggak ribut. 4 menit aja diributin. Masa 10 tahun sama 4 menit lamaan? 4 menit. Dipikirin. Kita waktunya ibadah, mainnya ke masjid. Udah mau kemana kita? Dulu janji mulu, bang yuk ke masjid, gue repot, ntar aja kalau udah tua. Sekarang udah tua, bang ke masjid yuk. Aduh, gue ada janji nih sama teman-teman pensiunan. Ada aja alasannya. Mau sampai kapan? Itu dunia kayak begitu, saudara. Kama yunbitul ma'ul bakla, kayak air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah mencintai harta dan jabatan akan menghalalkan segala cara, saudara. Dan itu adalah akhlak yang kurang baik bagi kita bersama. Seorang sufi besar namanya Imam Sufyan Tsauri. Nama panjangnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri, dari Kufah, dari Irak, pakar hadis terbesar. Imam Sufyan Tsauri wafat tahun 161 Hijriah. Imam Sufyan Tsauri bilang begini, "Lau anna abdan abadallaha ta'ala." Andai ada seorang manusia beribadahnya masya Allah, sholat bukan 5 waktu doang, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, apa aja dikerjakan. Puasa bukan Ramadan doang, Senin, Kamis, puasa Arafah, Asyura, Rajab, Sya'ban, muas. Luar biasa ibadahnya. Namun di dalam hatinya amat sangat hubbud dunia, mencintai dunia.
tapi ibadahnya masya Allah. Tahajud nggak tinggal, Senin Kamis nggak tinggal, tapi di hatinya ada hubbud dunia. Yang kayak begini nih, nanti di akhirat kata Imam Sufyan Tsauri, illa nudi ala yaumil qiyamah ala ru'usi ahli al-jam'i ala inna hadha fulan ibna fulan qad ahabba ma abghadal haq. Nanti di akhirat saat berkumpul di padang mahsyar, Allah sampaikan di hadapan seluruh umat manusia, ini orangnya ibadahnya masya Allah, tahajud enggak pernah tinggal, Senin Kamis enggak pernah tinggal, tapi lagi sujud yang diingetin warung mulu warung gitu, lagi sujud yang diingetin dunia mulu dunia, yang diomongin dunia mulu dunia, dunia mulu. Ini orang mencintai yang Allah benci. Ini orangnya nih, tahajud sih luar biasa tahajud, tapi di hatinya ada penyakit hubud dunia nih orang. Itu orang mukanya hampir mau copot, kata Imam Sufyan Tsauri, saking malu dibeberkan oleh Allah di hadapan orang banyak. Udah bunyi? Udah belum? Yang benar nih? Oh, belum? Udah bunyi. Segini. Wallahu a'lam bishawab. Udah bunyi. Nanti lanjutin. Bulan depan. Wallahu a'lam. Adzan. Buat tanya jawab aja dah. Waktunya ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Pak Kiai, adakah keutamaan azan atau masuk waktu sholat ketika pengajian atau taklim sedang berlangsung? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Salah seorang peserta. Bagaimana? Adakah keutamaan azan ketika pengajian sedang berlangsung? Artinya apa, ngaji terus begitu? Oh, baik. Jadi begini, saudara sekalian yang mulia, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita dengan misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya diayomi oleh agama, semuanya direspon oleh agama, semuanya mendapatkan rahmat besar dari kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda saat ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, hadisnya sahih, as-salatu li waqtiha, wa fi riwayatin as-salatu awwala waqtiha, adalah salat di awal waktu. Itulah amalan yang mulia. Di lain sisi, Nabi pun juga bersabda, idza hadara al-isha wal 'asha quddima al-'asha. Bila mana waktu salat datang, perut lapar, makanan udah siap, kata Nabi, jangan sholat dulu, makan dulu, makan dulu. Dan ini pun juga hadisnya sahih, maknanya sahih, semuanya di Nabi. Yang satu Nabi nyuruh sholat awal waktu, yang satu Nabi nyuruh makan, sholatnya entar. Ini bagaimana? Itulah saudara rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu luas. Islam itu luas, enak mengenakan. Sehingga
bagi orang yang duduk-duduk di gardu, yang lagi bengong-bengong, maka itulah yang kemudian amalan yang paling tinggi daripada ente nongkrong-nongkrong, salat di awal waktu. Lalu bagaimana dengan orang yang perutnya lapar? Makanan udah siap saja, kata Nabi, gampang sholatmu. Yang penting ente makan dulu, yang penting waktunya masih luas. Karena sholat khusyuk jauh lebih penting daripada ente dari mulai takbir sampai salam mikirin makan. Padahal itu makan, saudara. Makan itu adalah makanan lahir. Ngaji itu namanya makanan batin, makanan ruhani. Sementara makan nasi itu makanan lahir. Ama Nabi disuruh makan dulu, nanti sholat. Begitulah sayangnya Nabi sama kita. Sehingga dari hadis itu muncul, bila dokter lagi bedah, dokter lagi bedah, udah dirobek tuh perutnya, dengar adzan, dia dengar yang paling tinggi dan dicintai sama Allah, sholat awal waktu. Itu perut perempuan udah dirobek. Kata dia, sorry, Allah udah panggil, gua sholat dulu. Modar. Begitu juga orang di tengah-tengah tol, dengar dari Parung Jaya suara adzan, nih, ngapain? Allah udah panggil, sholat dulu. Tabrakan. Islam itu tidak kaku. Islam itu luas dan luas. Dilihat saja. Bila kemudian itu dia taklim, waktunya luas dan dia pasti bakal mau sholat, dia taklim, silakan. Begitu. Tapi kalau kemudian adat di daerah itu enggak mau, ya enggak apa-apa itu kan. Dan saya ini secara pribadi ikut aja. Begitu. Maunya bagaimana? Karena sayyidul qaumi khadimuhum. Yang mengajar itu pelayan. Kalau maunya tutup-tutup, maunya terus-terus. Kalau saya sih begitu, jadi orang enggak mau, susah-susah amat hidup. Terserah aja. Tapi kalau mau duduk agama, bukan juga kita kayak orang baru kenal Islam. Gitu, orang yang ngaji didorong-dorong, disuruh sudah. Tapi yang nongkrong di pasar, dia enggak pernah suruh. Itu Islam munafik. Munafik. Yang kayak begitu. Yang dipanggilinmu yang ono di pasar tuh. Jangan yang lagi ngaji, ini mau pasti bakal sholat. Itu orang munafik, miring dalam hatinya. Yang lagi nongkrong tuh di pinggiran, green leg. Ayo sholat terus. Kayak begitu tuh, baru cakep. Kita cungi jempol. Begitu. Tapi kita enggak boleh begitu jadi muslim. Nah, kalau kami ikut saja, maunya bagaimana kita ikut? Katanya sudah, kita terus-terus, gimana baiknya daripada pengurus? Karena segala sesuatu ada pengurusnya. Kurang lebih demikian. Kalau kami, ikut aja. Karena Nabi itu baik. Ada yang sholat di surah awal waktu, itu yang nganggur. Kalau ada yang pengen makan, makan dulu. Agama itu bijak, agama itu luas. Agama itu luas. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab dari pertanyaan ini. Rada sensitif ini orang nanya. Wallahu a'lam. Baik. Ini memang ceritanya betul-betul luar biasa. Karena memang kebanyakan orang itu selalu, padahal simbah kita bilang juga, hidup itu cuma mampir minum. Nah, saya dengan cinta Ustaz itu kan tambah keyakinan itu tambah hebat lagi. Nah, cuma pertanyaannya, tadi kan sebenarnya memang yang pertama berarti pertanyaan saya, apakah orang Islam itu boleh kaya? Itu pertama. Kemudian sudah itu kan, tadi memang ada kaitan juga sama cinta dunia. Kalau hartanya banyak dan segala macam, kebanyakan orang sering bablas. Artinya, habis saja tergelincir sama cinta dunia. Nah, maksud saya, kira-kira kiat yang bagaimana? Kita harta kita banyak, tapi kita tetap istiqomah dan tetap kita berikan apa sampaikan kepada yang membutuhkan.
Yang kedua, pertanyaan saya, apakah harta itu bisa juga kita bawa ke akhirat? Baik, saya rasa demikian jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah muslim itu boleh kaya? Kalau ditanya begitu jawabannya, muslim semua didorong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang kaya. Bukan sekedar boleh, disuruh muslim untuk menjadi orang kaya. Dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berzakat sebagai sendi rukun Islam. Dan orang tidak bakalan bisa zakat kalau dia tidak kaya. Muslim itu disuruh untuk berhaji, dan haji tidak bakalan bisa kalau dia tidak kaya, tidak punya. Begitu umroh dan seterusnya. Maka muslim didorong oleh agama untuk menjadi orang kaya. Orang kaya. Makanya Islam ada rukun Islam itu bukan sholat dan puasa doang, tapi ada zakat, ada haji. Di sana mengandung pentingnya materi dalam Islam. Bahkan harta kalau benar dijalankan, maka itu menjadi pintu kedekatan dengan Allah. Udah belum? Ya, kita ikut. Udah atau lanjut? Kalau udah, saya udah. Lanjut. Ah, baik. Habisin pertanyaan. Baik. Nabi Sulaiman alaihi salam, orang kaya raya, dan dia paham pentingnya harta, sampai Allah angkat Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi wali min awliyaillah, bahkan menjadi nabi dan rasulnya Allah lewat pintu kekayaannya. Padahal Nabi Sulaiman orang kaya raya, gelarnya Sayyidul Zahidin, pimpinan orang-orang zuhud, duitnya banyak. Tapi Nabi Sulaiman duit itu dijadikan media untuk kedekatan dengan Allah. Jadi Islam tidak melarang muslim kaya. Yang dilarang kecenderungan hati ama harta yang menimbulkan dengki, permusuhan, sikut-sikutan. Ini yang dimasalahin oleh Islam. Bukan kaya. Kaya enggak apa-apa. Sayyidina Utsman bin Affan kaya. Dan Rasulullah SAW nabi yang kaya. Nabi itu kaya apa miskin ya? Hah? Kaya. Nabi itu ada seorang mualaf datang kepada Rasulullah minta bantuan. Ya Rasulullah, saya ini dulu pendeta, dihormati banyak orang. Pas Islam, saya di-cut seluruh putus hubungan bisnis saya. Enggak punya saya. Bagilah. Dibagi sama Nabi 100 ribu ekor kambing. Berapa ya? 100 ribu ekor kambing. Ada enggak di barat orang kaya sampai ngasih kayak begitu tuh? Nabi tuh kaya apa miskin? Kaya. Kekayaan itu dijadikan pintu kedekatan dengan Allah. Enggak apa-apa. Maka kemudian pertanyaan lanjutan yang kedua, apakah harta itu bisa dibawa mati? Bisa. Kalau kita sayang sama harta kita, maka harta itu bisa kita bawa mati. Caranya, bila ada kotak amal, isi. Kalau Jumat, bila ada yatim, bantu. Kita ngisi kotak amal itu, bukan kita membuang duit kita, tapi kita mentransfernya, menginvestasikannya, demi supaya ketemu itu duit sama kita nanti di akhirat. Jangan dibawa sendiri, capek. Tapi dititipkan kepada tempat-tempat penitipan. Itulah orang yang sayang sama hartanya. Tapi kalau yang kita taruh di bank, ditaruh di dalam berbagai macam bentuk investasi, itu bukan harta kita,
itu harta orang lain. Kalau kita mati, milik bini kita, yang bini kita bakal kawin sama dulu waktu hidupnya tengkar mulu sama kita, musuh kita, begitu, dia yang enak, begitu, itu kayak begitu. Jadi singkatnya, Islam tidak mengingkari dan tidak melarang muslim untuk kaya, tapi Islam yang dilarang hubbud dunia. Hubbud dunia, menaruh duit dalam hati. Ini contoh, contoh. Kita punya sendal cepit, cepit doang, mereknya Swallow, tahu Swallow, cepit, di bawahnya pakai peniti, pakai apa? Peniti, sendal cepit doang. Waktu kita sholat Allahu Akbar, di hati kita, hilang gak ya sendal saya? Inilah namanya hubbud dunia, padahal hartanya cuma sendal Swallow, udah butut, tapi di hatinya, yang kepikiran itu mulu. Inilah yang disebut hubbud dunia. Jadi bukan dinilai punya duit berapa, ditaruh di hati atau tidak. Kalau ditaruh di hati, sulit untuk mengeluarkannya. Kalau ada kotak amal Jumat, pura-pura merem, ntar kau udah lewat, melek. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Ini namanya dunia ditaruh di hati. Jadi dunia tuh yang bagus kayak sendal. Kita ke masjid ini bawa sendal, dan sendal tidak bawa ke dalam masjid, biar bagus kayak apa. Karena kita yakini masjid suci, sendal kotor tidak layak barang kotor masuk di tempat yang suci. Begitulah duit. Jangan dimasukkan dalam hati, hati buat Allah saja, duit sebatas kantong. Sebanyak apapun duit Bapak, bila Bapak hatinya terus merintih kepada Allah, maka tidak disebut hubbud dunia. Tapi seapapun yang kita punya dari barang dunia ini, kalau itu membuat kita lalai dengan Allah, itulah yang disebut hubbud dunia. Jadi muslim jangan sampai keliru hubbud dunia, lalu dia gak mau kerja, gak mau punya mobil, gak punya motor, dan seterusnya, itu adalah keliru. Gak mau punya rumah, silakan. Kalau mau saya cerita, untaknya Nabi, namanya unta Quswa. Apa itu unta Quswa? Unta terbagusnya unta, kalau pakai bahasa sekarang namanya Lamborghini. Itulah untanya Nabi, biar paham. Itu bukan sekedar Fortuner, Lamborghini. Begitu, Land Cruiser enggak ada apa-apanya sama Lamborghini. Itu unta termahalnya unta. Enggak apa-apa, dinaikin. Bukan untuk buat kebanggaan, tapi sebagai kebutuhan. Kebutuhan, enggak apa-apa. Saudara, mondar-mandir, naik pesawat, segala macam. Ini, apa enggak dia ini? Enggak, emang dia kerjanya di IKN. Proyeknya di IKN. Enggak apa-apa, mondar-mandir, mondar-mandir. Emang, mau jalan kaki? Kan enggak mungkin. Silakan saja yang kaya begitu. Jadi, Islam tidak melarang kaya. Tapi Islam melarang cenderung hati pada dunia. Dan ini sifat buruk hati. Kurang lebih demikian yang bisa dijawab.